Ketahuan Nikita Mirzani mencak-mencak soal banjir. Fitri Salhuteru kasih peringatan sang adik. Jakarta, siapa tak tahu ibu kota Indonesia ini? Selain masalah macet yang tak terurai, Jakarta juga terkenal dengan banjirnya setiap musim penghujan datang. Di awal kalender 2020, Jakarta telah membuktikan dirinya sebagai kota rawan banjir. Hingga artis kontroversial Nikita Mirzani harus mencak-mencak pada Anies Baswedan gegara banjir yang menimpa rumahnya dan sopir pribadinya, Pak Nono. Hal itu terungkap dari unggahan instastory Nikita Mirzani. Mengetahui adiknya mencak-mencak di medsos sampai sebut Gubernur Anies, Fitri Salhuteru pun angkat bicara melalui unggahan instastory miliknya. Fitri Salhuteru mengingatkan Nikita Mirzani dengan latar berwarna hitam. Dia menuliskan, "Ambil hikmahnya aja dari banjir ini. Yang rumahnya kena banjir mungkin harus berbersih rumah setelah banjir reda. Yang gak kena banjir cuma jalannya aja seperti yang menimpa Nikita Mirzani. Hanya jalan depan rumahnya yang banjir, mungkin dia disuruh istirahat, diem di rumah. Kalau saya bebas banjir, jalan depan rumah apalagi, rumah hanya akses ke mall, banjir. Mungkin disuruh tenang aja di rumah. Yang salah itu sungai, kenapa membiarkan air keluar dari jalurnya?" Tulis Fitri Salhuteru. Peringatan Fitri Salhuteru untuk sang adik Nikita Mirzani ini kemudian direpos kembali oleh Nikita dengan membumbukan kata bijak turut prihatin untuk yang terdampak banjir dengan emosen maaf, cinta dan sedih. Lalu bagaimana guys, menurut kalian terkait banjir dan kritikan Nikita Mirzani pada Gubernur Anies dan juga Fitri Salhuteru yang telah mengingatkan sang adik atas peristiwa ini? Bagaimana mood kalian kira-kira? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.